Kalian bosan jadi pengangguran terus. Kalian penyuka kartu TCG. Nah, pekerjaan ini sangat cocok untuk kalian. Nah, mungkin game yang ada di video ini dapat memotivasi kalian untuk membuka usaha kalian sendiri. Dan inilah game TCG Card Shop Simulator. Oke teman-teman, jadi tadi kalian kan udah dengerin nasihat dari Om Samsudin. Yang intinya nasihat dari Om Samsudin adalah bekerjalah di mana kalian suka atau di mana passion kalian berada ya guys ya. Dan berhubung dengan kesukaan, beberapa minggu terakhir ini sedang viral game yang bernama TCG Card Shop Simulator ya guys ya. Dan karena penasaran, saya pun ingin mencoba memainkan gamenya. Tapi tidak ingin memainkan gamenya sendiri, saya ingin berbagi juga pengalaman bermain game ini dengan kalian semua. Oke teman-teman, jadi langsung ya di sini kita mulai new game. Oke, kita confirm. Ini gamenya apa namanya guys? Tipe game simulator shop gitu ya guys ya. Dan di sini kita menjalankan toko penjual kartu seperti kartu Pokemon dan kartu-kartu lainnya ya guys ya, atau biasa disebut TCG. Dan kartu sini namanya Tetramon ya guys ya, bukan Pokemon, ingat ini Tetramon. Oke, ini dia toko kita. Langsung aja di sini ada tanda seru. Oke, aku keluar di hari pertama pekerjaanku dan aku ingin membuka tokoku sendiri, yaitu kartu game ya guys ya. Jadi dia ingin membuka bisnisnya sendiri, yaitu bisnis menjual kartu Tetramon. Nah, disuruh kasih nama tokonya guys. Kita kasih nama apa ini? Oke, jadi biar lebih mudah kita kasih nama aja Udin TCG ya guys ya. Karena mengingat ini saran dari Om Samsudin tadi, jadi kita kasih nama Udin aja ya guys ya. Oke, kita convert. Oke, di sini kita punya tutorial, bukan tutorial paling atas. Jadi kita harus buka HP phone. Oke, ini dia tampilan HP kita ya guys ya, masih pakai HP Samsung jadul ini kayaknya. Kenapa nggak pakai iPhone 14 saja ya? Oke, kita disuruh stock up. Oke, ini dia. Ada banyak tipe-tipe booster pack di sini ya. Dan kayaknya yang paling mahal ini ya guys ya, Legendary Destiny Pack. Tapi itu masih jauh ya guys ya. Kita bakalan beli itu nanti waktu usaha kita udah berhasil. Kita mulai dari basic card pack dulu. Oke, langsung aja kita makan keranjang dan kita check out. Oke, udah sampai ke barangnya. Oke, ini dia ya guys ya. Kita bakalan coba tata dulu di rak ini. Nah, oh jadi gini ya guys ya. Tugas kita adalah sebagai kasir sekaligus apa namanya tukang stok-stok barang ya guys ya, karena kita masih belum punya anak buah atau karyawan di sini. Oke, untuk market price-nya di sini adalah 2,82 sen. Hampir 3 dolar ya guys ya. Oke, jadi di sini kita bisa kasih apa namanya untuk keuntungan 10% untuk kita dan harganya jadi 3 dolar 10 sen. Oke, kita kasih harga murah-murah aja ya guys ya. Ini box kosong, langsung aja kita buang ke sini. Nah, oke, apa yang harus kita lakukan? Open sign. Oke, kita buka dulu. Nah, usaha kita udah berjalan nih ya guys ya. Apakah kita akan berhasil sebagai seorang penjual kartu atau malahan bangkrut? Oke, kita bakalan coba restock lagi karena barang kita masih sangat sedikit ya guys ya. Kita beli 3 dus sekaligus. Oke, sudah ada penjualnya guys. Pak, silahkan pak. Bapak Kumar. Oke, Bapak Kumar beli kartu kita ya guys ya. Oke, Bapak kembalinya 70 sen. Ini gimana nih?
50 sen. Kok malah kelebihan, guys? 70 sen ya. Oke, ini dia Pak Kumar. Terima kasih telah berbelanja di Udin TCG. Oke, kita bakalan restock barang dulu. Kenapa? Bentar Pak, saya restock dulu ya Pak ya. Ini kartu-kartu di sini dibanding dijamin gacor ya Pak ya. Karena kami tidak model pilih-pilihin kartu, karena semua yang ada kami jual. Jadi kami nggak pilih-pilih kartu rare untuk kami seperti penimbun-penimbun itu. Oke, kita buka lagi. Oke, sudah penuh ya guys ya. Kotaknya kita buang dulu. Ayo kita layanin pelanggan terlebih dahulu. Oke Mbak, ini borong ya Mbak ya. Mbak penyuka kartu TCG ya Mbak ya. Oke, kembalian Mbak adalah apa nih, 5,90 sen. Oke, ini dia. Terima kasih Mbak sudah berbelanja di Udin TCG. Oh, Bapak mau beli kartu juga. Oke, Pak. Oke, Bapak duitnya pas ya, Pak ya. Terima kasih. Oke, Ibu suka kartu TCG ya, Bu ya. Oke, Bu, bungkus. Aduh, malah jadi $100, guys. Marah nanti ini pembelinya. Oke, Bu, terima kasih sudah belanja di Udin TCG. Oke, di sini kita disuruh successful 5 check out. Ayo ibu-ibu, ayo bapak semua, selamat datang di Udin TCG. Di hari pertama buka kami melakukan diskon besar-besaran. Gimana Pak? Mau mampir Pak? Tertarikkah dengan kartu TCG untuk anak Pak? Aduh, bapaknya nggak dengar ya guys ya. Oke, pengunjung baru sudah datang, langsung aja kita layani dengan baik. Silakan Pak, pada hari pertama kami diskon ini besar-besaran ya Pak ya. Oke, Bapak tadi terkena burus sales kita ya guys ya. Oke, langsung aja kita layani dulu. Oke, cash ya Pak ya. Oke, kita kasih kembalian Bapak ini dulu. Terima kasih Pak udah belanja di Udin TCG. Lanjut lagi dengan Bapak berkacamata ini. Kembalian Bapak 70 sen. Nah Mas, silahkan Mas. Lihat Mas ini mirip si Rehan, kawan si Franklin guys. Bisa kalian lihat rambut oranye, pakai hoodie selalu lagi. Oke, bentar ya Pak ya, saya hitung dulu. Oke Pak, terima kasih sudah belanja di Udin TCG. Kita udah menyelesaikan tugas kita tadi guys ya. Sekarang disuruh ambil kartu dan buka. Oke, saatnya kita buka kartu sendiri ya guys ya. Apa namanya istilah untuk buka-buka kartu? Oh, brewek ya guys ya, brewek kalau nggak salah. Kalau salah silahkan koreksi. Kita bakalan brewek kartu ini semua sekaligus. Siapa tahu dapat kartu langka ya guys ya. Seperti Bang Windah kemarin sampai live stream sehingga 10 jam. Cuman demi dapatin kartu paling langka. Oke, kita bakalan coba apakah kita bisa dapat kartu seperti Bang Windah atau tidak. Langsung aja kita open. Oke, Mufflin, harganya 1,50 sen ya guys ya, $1.50. Selanjutnya ada Nanomite, ada Pikni, ada Shellu. Waduh, skim di toilet nih guys. Ada Tetron. Waduh, Tetron lumayan ini. Harganya $4. Ada Angufis. Oh, ada Clawop. Kartunya keren sih nih guys, tapi harganya cuma $2.50. Oke, ini dia isi kartu yang pertama. Kita buka lagi. Ada Noctia, ada Ashmeri, ada Clawop lagi, ada Angufis lagi, ada Flammy, ada Batrang, ada Werbo. Oke, ini masih belum ya guys ya. Ini masih kartu murah. Oke, ada Helio, ada Batrang lagi, ada Ashmeri. Ayo dong, kartu $100. Werbo lagi. Oke, kita lanjut buka pack selanjutnya. Oke, Nanomite lagi, Swapoling, Flammy, Nimblis, Minstar, Anguish Fish, Us, Sidan ya guys ya. Harganya hampir $4, lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Kartu $100, ayo.
kitsune. Keadaan iblis lagi nanomite lupus ous. Gold edition ya guys ya, harganya 2,36 sen. Oke, menurut kalian guys, kartu apa yang cocok untuk kita koleksi? Nah, kalau kartu-kartu biasa, bagusnya kita jual aja ya kan. Oke, ini masih kartu-kartu receh ya guys ya. Ayo dong, kartu langka, kartu langka. Oh, sunflower, harganya murah-murah banget guys, Novi cuma 0,5 sen. Ada Flammy, ada Skibidi Toilet lagi. Oke, kita coba open lagi. Ayo dong, nah $2. Batrang lagi, Sapoling, Lupup. Waduh, kurang wangi ya guys ya. Apa namanya, brewek kita. Kita layanin dulu ini. Oke, Pak, terima kasih sudah belanja di Udin JCG. Oke, kembalian. Waduh, Pak, Bapak beli satu, Pak, kembaliannya banyak kali nih. Kayaknya cuma cari duit receh aja ini Bapak. Oke, Pak, terima kasih sudah belanja di Udin TCG. Selanjutnya, nah, Mas Rehan lagi. Oke, waduh, Mas Rehan beli satu tapi kembaliannya banyak, Mas. Oke, $16. Nah, mantap. Oke, di sini kita disuruh untuk beli play table ya, guys ya. Apa itu play table? Oh, ini ya, guys ya. Meja buat main kartu kayaknya. Kayak yang ada di event-event Pokemon itu. Waduh. Main besar juga ya. Kita taruh di sudut aja biar nggak makan ruang terlalu banyak. Good price. Terima kasih Pak. Kami memang lagi diskon di sini Pak. Silahkan belanja sebanyak-banyaknya Pak. Oke, mejanya kita coba pesan satu lagi ya guys ya. Biar tambah rame toko kita. Sebentar ya Pak ya, saya atur meja ini dulu. Belum nggak bisa kok. Nah, oke sih Mas, mau main Mas? Oh, Mas mau belanja ya, bentar ya Mas ya. Waduh guys, Bapak ini belinya banyak banget guys. Bapak kayak nggak asing mukanya Pak ya, pernah ketemu nggak di mana Pak? Kayak si guru kimia ya guys ya, ada yang kenal? Oke Pak, terima kasih Pak sudah belanja sangat banyak. Oke, sebentar ya Pak untuk kembaliannya. Oh salah ya guys ya, kita lebihin 5 sen untuk si Bapak ini cashback Pak. Terima kasih Pak sudah belanja di Udin JCG. Oke, si Mas ini lagi-lagi nyari duit receh nih. Tapi nggak apa Mas ya, saya layanin kok aman. Oke, terima kasih Mas sudah belanja. Oke, si Abang ini juga borong ini. Mampu koleksi kartu ya Bang ya. Oke, 90 sen. Oke, terima kasih Mas sudah belanja. Oke, udah gelap ya guys ya, mau malam. Kita hidupin lampu dulu. Biarkan 10 customer main di game shop. Oke, silahkan silahkan. Pak mau main kartu Pak Kumar. Oke ya guys ya, Pak Kumar mau main kartu ini, mau lawan saya nggak Pak? Aduh, kita belum bisa main ya guys ya. Ini apa nih, game event? Oh, kita bisa buka game event di sini ya guys ya. Dan kalau kita buka di sini bakal menambah apa namanya, rarity pack dan harga pack yang kita jual. Oke, okay. Kita confirm aja. Oke, okay, mereka lagi buy one ya guys ya. Coba kita lihat siapa yang menang ini. Pak Kumar melawan Pak apa nih? Pak Toby Maguire. Ayo Pak. Apa Pak ini mirip sama, bukan Toby Maguire? Siapa namanya guys ya, pemain aktor film Spider-Man yang tahun 2000? Udah lupa namanya guys. Oke, kita layanin si kakak cantik ini dulu. Oke Pak, kembaliannya bentar ya Pak ya. Aduh, kelebihan. Oke, terima kasih Pak sudah belanja di Udin TCG. Waduh,
Simbaknya baru beli kartu baru langsung buy one ya guys ya. Sama Mas Alek, ayo Mas Alek. Jangan berani lawan cewek Mas, lawan saya Mas. Oke, karena kartu kita hampir habis, kita harus stok kartu lagi ya guys ya. Bentar Pak, kembalian Bapak $13. Terima kasih Pak sudah belanja. Pak Kumar, jumpa lagi Pak Kumar, Pak Kumar. Oke, aduh. Malah kelebihan sampai $900 guys. Bisa bangkrut nih Pak Kumar kalau kayak gini. Oke, terima kasih Pak Kumar, maaf atas kesalahan tadi ya Pak Kumar ya. Kita bakalan beli kartu lagi. Oke, di sini ada basic card pak. Apa lagi nih perbedaannya guys? Oh, di sini isinya 32, kalau yang ini isinya 64 ya guys ya. Lisensinya $50, kita beli aja. Oke, ini ada apa nih, card sleeve. Oh, ini kartu apa namanya, Mika pelindung kartunya ya guys ya, kita beli juga. Kita beli ini satu, kita beli ini satu, langsung kita check out. Dan ya, barangnya langsung sampai rupanya. Ini card sleeve nanti ya, kita harus beli rak baru ini. Nah oke, kita susun dulu kartunya. Kita harus nambah rak lagi nih guys ya, masa raknya cuma sedikit gini, jadi terbatas apa namanya barang yang bisa kita pajang. Kita beli rak dulu di Mr. DIY. Kita beli yang murah-murah dulu ya guys ya. Kita beli yang small aja dulu. Oke, mana raknya? Langsung aja kita jual. Kita pajang ya guys ya. Oke, di sini dulu untuk sementara. Kita atur dulu barang-barang kita. Oke. Gimana banyak isinya guys ya? 40 isinya. Jangan lupa harga-harga. Tuh, ini jangan kita jangan ambil banyak kali keuntungan ya guys ya. Dan oke, waduh, di sini Mirehan udah kalah, langsung pulang dia guys. Mirehan, masa kalah sama cewek cantik kayak gini? Waduh, Mirehan malu-maluin guys. Kesimbaknya langsung belanja lagi, habis menang lawan Mirehan. Menang berapa dolar ya kira-kira simbaknya? Oke, langsung borong banyak, kayaknya menang besar tadi mbak ya. Dapat kartu langka gak pak? Semoga kartunya gacor ya mbak ya. Sebentar mbak, kembaliannya. Oke mbak, terima kasih sudah belanja di Udin TCG. Oke, hari ini kita tutup dulu ya guys ya. Mas pulang dulu mas, saya ini mau pulang, mau tidur, mengantuk saya ini. Aduh sih mas, terpaksa kita usir paksa ya guys ya. Buat yang kenal kenapa video yang dibagi-bagiin, bro, sangat sorry ya guys ya. Kenapa? Karena waktu saya lihat, ternyata videonya sudah hampir 20 menit. Dan kalau saya lanjutkan terus menerus hingga 1 jam, nanti kalian malah bosan. Dan untuk bagian menariknya, silahkan subscribe. Karena bagian menariknya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Yang pastinya saya bakalan terus farming, dan nanti kita tinggal break aja di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.